Ya, di video kali ini, kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga pada tanggal 10-11 Oktober 2024, beserta daftar klasemen, daftar top skor, dan daftar top assist kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Berikut ini jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Kamis 10 Oktober 2024, Australia versus Cina, jam 16.10 waktu Indonesia Barat, Yordania versus Korea Selatan, jam 21.00 waktu Indonesia Barat, Uzbekistan versus Iran, jam 21.00 waktu Indonesia Barat, Qatar versus Kyrgyzstan, jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Berikutnya, di pertandingan Bahrain versus Indonesia, jam 23.00 waktu Indonesia Barat, Oman versus Kuwait, jam 23.00 waktu Indonesia Barat, Uni Emirat Arab versus Korea Utara, jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan selanjutnya, Jumat 11 Oktober 2024, Arab Saudi versus Jepang, jam 01.00 waktu Indonesia Barat, Irak versus Palestina, jam 01.00 waktu Indonesia Barat. Berikut ini daftar klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di klasemen grup A, di posisi pertama, Uzbekistan dengan 6 poin, di posisi kedua, Iran dengan 6 poin, di posisi ketiga, Uni Emirat Arab dengan 3 poin, di posisi keempat, Korea Utara dengan 1 poin, di posisi kelima, Qatar dengan 1 poin, dan di posisi keenam, Kyrgyzstan dengan 0 poin. Selanjutnya, di klasemen grup B, di posisi pertama, Yordania dengan 4 poin, di posisi kedua, Korea Selatan dengan 4 poin, di posisi ketiga, Irak dengan 4 poin, di posisi keempat, Kuwait dengan 2 poin, di posisi kelima, Palestina dengan 1 poin, dan di posisi keenam, Oman dengan 0 poin. Selanjutnya, di klasemen grup C, di posisi pertama, Jepang dengan 6 poin, di posisi kedua, Arab Saudi dengan 4 poin, di posisi ketiga, Bahrain dengan 3 poin, di posisi keempat, Indonesia dengan 2 poin, di posisi kelima, Australia dengan 1 poin, dan di posisi keenam, Cina dengan 0 poin. Berikut ini daftar top skor kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di posisi pertama dengan perolehan 8 gol, Ayase Ueda dari Timnas Jepang, Almoez Ali dari Timnas Qatar, dan San Heung-min dari Timnas Korea Selatan. Selanjutnya, di posisi kedua dengan perolehan 6 gol, Mehdi Taremi dari Timnas Iran, dan Musa Altaamari dari Timnas Yordania. Selanjutnya, di posisi ketiga dengan perolehan 5 gol, Wulei dari Timnas Cina, Yazan Abdallah dari Timnas Yordania, dan Ayman Hussein dari Timnas Irak. Berikut ini daftar top assist kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di posisi pertama, Junya Ito dari Timnas Jepang dengan 7 assist. Di posisi kedua, Mahmud Mardi dari Timnas Yordania dengan 5 assist. Di posisi ketiga dengan perolehan 4 assist, Takefusa Kubo dari Timnas Jepang, Kang In Lee dari Timnas Korea Selatan, Yazan Abdallah dari Timnas Yordania, Eldor Shomurodov dari Timnas Uzbekistan, Homam Al-Amin Ahmed dari Timnas Qatar, dan Ang Samuel Kowame dari Timnas Cina Taipei.